break 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 mau break, kan break. Terus bikin nah aku kepo gitu karo rasa liquidnya review lah dikit dikit hending hending lah ya iya sendiri sending jadi kayak gini priwe mau terus ngomong dia masa apa yang gue jas barang petani muda Indonesia kok oh iya ya PMI oh iya ketemu gue wih, gak loro loh. Nah, apa gue? Kebetulan banget. Iya. Kita lagi dikirimin paket sama 3C. 3C. Tiga C. Baik banget ya 3C sama kita selalu dikirimin ya. Karena kita orang baik juga. Yoi. Ini proyek kolaborasi antara VSP, Pocket Rocket, dan 3C. Jadi ini kolaborasi antara 3 brand ya. Mengeluarkan dua varian yaitu yang banana space cream sama cosmic strawberry fizz sama-sama nick 3 keduanya nick 3 BGVG 4060 rasanya kayak ngapa urung dijajal anda tahu <tuh. yang pertama kita akan nyoba yang pertama pocket rocket rasa ice cream series tapi tulisan ice nya pakai X creamnya pakai K ice cream cosmic strawberry fizz jadi kan pakai ayo ya? Iya, iya spek standaran lor ayo sama RDA lah, boleh lah ayo sama RDA ya ngeteng dulu ya boleh wih, pakai ayo apa itu bang? Spek standaran, full spek standar coba ya iya cicip dulu ya jadi ada ternyata ada hint dinginnya jadi es krimnya tuh ada hint dinginnya terus manisnya juga oke, nggak lebay, nggak kayak liquid 3C yang lain ya, kan dominan biasanya terkenalnya dominan manis. Apalagi tren ice cream kan kayaknya udah yang kemarin-kemarin ya. Sekarang dia bikin ice cream lagi, kayaknya trennya udah lewat tapi kita nggak tahu nanti sambutan para penikmat ice cream itu kayak gimana. Cuman kalau aku ngerasain sih fine untuk throat-nya juga enggak yang apa kerasa banget untuk manisnya ya manis tapi enggak over ya stroberinya dia kerasa hey. Alergi apa sih gue spiteng alergi spiteng down indoor spiteng mas jadi karakter stroberinya bukan yang manis-manis banget tapi ada sedikit kayak ada kecut-kecutnya sih terusnya aku ngerasain malah kayak ada bubble gum gitu ya enggak tahu ya iya, kayak ada bubble gum, ada vanilanya sedikit. Dinginnya juga dia masuknya lebih ke hin ya. Enggak yang dingin. Apa sih? Dingin yang sampai menohok. Oh, iya yang sampai bikin batuk. Ini masih yang hin aja jadi seger. Nah. Pada baik. Pada baik. Kalau di RDA dia lebih apa ya? Untuk sejuknya dia lebih kerasa. Stroberinya lebih asam, cenderungnya lebih asam. Jenis stroberi yang kayak yogurt gimana sih? Ya khasnya gitu ya, asam-asamnya ya. Asam kan. Wanginya ini enak. Terus untuk aftertaste-nya dia enggak panjang, pendek. Jadi kayak set dah hilang. Jadi enggak yang terus ngulek di mulut. Terus yang satunya ini menarik. Karena tadi tak buka botolnya dia aromanya familiar, kupu-kupu maning, Sat. Kupu-kupu maning. Familiar ini untuk beberapa orang-orang yang bukan vapor baru ya ini mungkin kenal sama aromanya. Nah kan, coba ya. Itu yang banana ya? Aku lebih ngerasain dia pisang ya. Pisang tapi bukan kayak pisang pisang yang sudah berumur. Gosok. Bosok sih ora sih kayak banis ali ya kata imut terus aku ngerasa kayak dia ada crumble crumble kayak vanilla vanilanya gitu terus ada milknya ada susunya cukup kompleks cukup layeringnya cukup banyak terus untuk throat hitnya untuk yang ini dibandingin temannya tadi yang pink yang cosmic strawberry fizz dia lebih kerasa throat hitnya entah karena aku nyoba di RDA yang jenisnya berbeda dengan yang tadi ya cuman tetap aja dia untuk throat-nya jauh lebih terasa ya. Kalau saya milih suka pisang itu saya dengerin kata Dupe.
Dupe bilang itu liquid pisang yang nggak enak itu yang bau spidol. Nah ini nggak bau spidol, ini lebih ke stabilo. Oh stabilo. Segerian dalam pemandangan itu. Sawah, bau spiteng. Urip gue kok di sini bersyukur kalau bersyukur. Jeneng. Ya harap kepri sih. Ya kita bersyukur ya. Iya anane. Anane. Nada anak-anak nayangel. Iya. Nek jarane Mas Deni caknan ya anane mung tresno iki. Lanjut ke kesimpulan. Pocket Rocket ini nek menurutku dia rasanya enggak baru-baru banget. Cuman refreshment-nya dia lebih ke kompleksitinya. Kompleks rasanya lebih apa ya? Lebih lebar. Kayaknya mereka tuh udah mulai paham kalau sekarang user IO ini semakin meningkat sampai mereka ngebikin layering rasa yang cukup luas supaya bisa dieksplor di IO. Tapi tetap aja kalau kita mau nyari flavor ya jangan lewat IO lah. Pakainya RDA. Kacang hijau belum ada sab? Orang kacang hijau. Gue sih kacang hijau. Kan irang asli nih. Kacang hijau. Untuk apa ya sih? Iya. Coba nak liquidnya kacang hijau ya. Bubur kacang hijau. Kan yo iya. Enggak pengen 3C ngasih liquid kacang hijau. Wah, sungentut. Itu ya, berhubung cuaca semakin panas dan kostum saya kayaknya semakin tidak support. Kita akan lanjut di konten-konten review berikutnya. Masih di channel kesayangan kita semua di Uang Vapor. Bye. Yeah. Yeah.